Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Fahri Manang, SSN, selaku koordinator program studi pendidikan kesehatan keluarga. Pendidikan kesehatan keluarga adalah program studi yang sehat, unggul, sejahtera, dan profesional untuk menyiapkan sarjana pendidikan dalam disiplin ilmu pendidikan kesehatan keluarga yang mampu mempunyai ciri konservasi dan menjadi inspirasi kebijakan pendidikan dalam taraf regional, nasional, dan internasional pada tahun 2020. Program studi pendidikan kesehatan keluarga menghasilkan tenaga akademik, profesi, vokasi yang memiliki kompetensi unggul, mampu meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan kesehatan keluarga atau yang kita kenal dengan prakarya. Selain itu, lulusan pendidikan kesehatan keluarga mampu menerapkan iptek untuk pemberdayaan masyarakat serta mampu menjalin kerjasama di berbagai pihak yang berskala nasional maupun internasional, tentu di bidang pendidikan kesehatan keluarga dan wilayah. Materi-materi yang berhubungan berkaitan dengan kekeluargaan dan beberapa materi penunjang seperti kerajinan, budidaya, pengolahan, dan juga rekayasa, di mana materi-materi yang kami terima ini sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Sehingga setelah lulus nanti, meskipun dengan gelar sarjana pendidikan, kami tidak hanya bisa menjadi seorang guru prakarya, tapi juga bisa menjadi seorang wirausaha ataupun konsultan rumah tangga. Dan ini merupakan salah satu praktik dari bidang kerajinan, yaitu mata kuliah batik. Kesan saya belajar dalam program studi pendidikan kesehatan keluarga adalah saya dapat menguasai banyak ilmu dan menguasai bidang-bidang kewirausahaan. Saran saya untuk adik-adik yang ingin mendaftar di Universitas Negeri Semarang, lebih baik pilih program pendidikan kesejahteraan keluarga. Terima kasih.